Shalom, 안녕하세요. Saya Ibu Sarah. Kalau kita zaman ini, sekarang ini, karena Corona, kita lama di rumah. Saya juga hampir sekarang ke 5 bulan di rumah kebanyakannya. Ini masalahnya, berat badannya mau naik. Kalau kita dia lapar, aduh kayaknya nggak bisa tahan ya. Jadi makan siang ini saya ada cara. Makannya sepuas-puasnya sampai kenyang. Tapi kalorinya sangat sedikit sekali. Saya mau tunjuk dulu ya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu. Pasang lonceng juga. Kasih like juga. Share ke teman-teman. Di dalam masa Corona, marilah kita makan dengan kenyang. Tapi berat badan tidak naik. Siang ini apa yang saya mau makan? Nasi. Nasi separuh porsi ini. Ini sayur. Sayur kubis. Ini apa namanya? Paprika. Ini sayur putih. Kalau kubis apa? Di-steam. Kukus. Seperti mau masuk di gado-gado atau pecel. Ini bumbu sambal. Ini bumbu wijen. Kalau bumbu wijen saya beli di supermarket. Sangat enak. Gimana caranya? Saya mau tunjukin ya. Kubis yang sudah kukus taruh di tangan. Tapi nasinya sedikit kan? Nasinya sedikit. Kemudian pertama saya mau masukkan sambal ya. Sambal. Masukkan sambal sedikit. Kemudian paprika. Paprika. Kemudian tutup. Ini cara Korea. Orang Korea suka makan seperti itu. Kemudian makan. Sangat enak. Ini sayur putih. Sayur putih yang di luar yang besarnya saya buat kimchi. Tapi yang dalamnya saya masukkan nasi sedikit, sambal. Kalau sayur putih lebih cocok sambal. Kita masuk paprika. Kemudian coba lagi. Sekarang saus wijen. Paprika lagi. Tutup. Bungkus. Kalau kubis lebih cocok pakai saus wijen. Masih sedikit. Tidak ada minyak sama sekali. Nasi juga sedikit. Tapi karena ada sayur, sangat kenyang. Bagaimana? Tidak begitu susah ya. Cuman ini bahan-bahan yang carinya mudah sekali. Kalau udah syuting selesai, saya mau bawa selesai ke makan lagi. Kalau udah makan, kenyang sekali. Tapi sehat. Bagaimana? Coba ya. Pasti menikmatinya. Sampai jumpa.